Program Sunnah Ramadan dibawakan oleh Aman Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk kita pada hari ini iaitu memberi makan orang yang berbuka puasa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, maka diberi pahala kepadanya sama seperti orang yang berpuasa tersebut. Dan pahala tersebut tidak terkurang sedikit pun bagi orang yang berbuka puasa itu. Antara lain iaitu, bila mana kita memberi makan bagi orang yang berbuka puasa, maka di situ juga wujud iaitu satu dipanggil sedekah. Apabila kita memberikan sedekah kepada orang yang berbuka puasa dengan secara ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala melihat amal kebaikan kita iaitu dengan bersedekah, dan secara tidak langsung juga kita mendapat kebaikan daripada memberi makan orang yang berbuka puasa. Marilah kita merebut peluang yang ada yang Allah sediakan kepada kita di bulan Ramadan ini bagi kita mencari keberkatan dan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan untuk sama-sama kita mempertingkatkan amal kebaikan kita. Dan kita carilah apa sahaja kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan bagi memberikan kebaikan kepada kita, juga kebaikan kepada masyarakat dan memberi manfaat kepada yang lain. InsyaAllah, jumpa lagi pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Sunnah Ramadan dibawakan oleh Aman Palestin. Salurkan sumbangan anda menerusi akaun bank yang tertera. Sumbangan anda layak mendapat pelepasan cukai. Ramadan bersama Palestin. Ingat Palestin, ingat aman Palestin.